Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan invitation yang sudah diberikan oleh Graduate School Universitas Pajajaran untuk memberikan Wednesday about research and innovation in the Graduate School. Nama saya Santi Dwi Pratiwi, saya dosen Department of Geoscience, Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Hari ini saya akan sharing mengenai research dan juga pengetahuan umum mengenai nanofosil dan climate change. Baik, outline-nya ada tiga, yang terdiri dari apa itu nanofosil. Saya akan menjelaskan beberapa part mengenai nanofosil, kemudian bagaimana cara hidupnya dan seperti apa cara observasinya. Kemudian yang kedua yaitu ada nanofosil, climate change, dan juga hubungan dengan paleoceanografi. Dan yang terakhir ada bagaimana cara metode preparasi nanofosil dan beberapa studi case mengenai aplikasi nanofosil dalam skala global. Baik, mungkin dari beberapa mahasiswa atau practitioner hari ini sudah mengetahui apa itu nanofosil atau biasanya yang recent itu kita sebut dengan nanoplankton. Jadi untuk terminologinya, dari tahun 1902, nanofosil itu sudah dikenal dan dalam penemuan awalnya diteliti dengan menggunakan mass, menggunakan size kurang dari 63 mikrometer. Dan untuk nanofosil itu adalah jenis heterogen organisme laut yang berupa alga, di mana seluruh body partnya adalah kalkarius atau kapur. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar yang sebelah kiri, habitat daripada fosil atau yang kita kenal dengan organisme yang telah mati dan terendapkan di dalam sedimen, kemudian membeku dan terbentuklah fosil pada umur tertentu. Nanofosil, kita lihat di sini, merupakan pelagic marine. Jadi dia adalah fitoplankton, di mana biasanya kita juga bisa menemukan kalkarius nanofosil ini bersama dengan foraminifera, radiolaria, diatom, dinoflagellata, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, ini adalah jenis-jenis daripada mikrofosil, di mana salah satunya yang termasuk dalam mikrofosil itu adalah nanofosil. Dari sebelah kiri bisa dilihat ini adalah benthic marine diatom. Dia berupa benthic marine yang hidupnya relatif di bawah permukaan. Kemudian di bawahnya itu ada diatom, kemudian ada radiolaria dan ada juga silicoflagellata, yaitu berupa silicious flagellata dari benthic marine group. Kemudian di tengahnya bisa dilihat di sini ada ostracoda, itu juga terbentuk di marine yang merupakan benthic marine fosil. Kemudian ada planktonic foraminifera atau planktic foraminifera, dan di bawahnya itu ada pollen yang termasuk dalam major fosil dengan habitatnya di terestrial. Dan di sebelahnya bagian kanan itu ada kalkarius nanofosil, itu adalah nanoplankton atau nanofosil yang akan kita bahas hari ini. Dan di bawahnya itu ada benthic foraminifera. Baik. Kalau dari tipe habitatnya dan juga ekologinya, ini ada klasifikasi secara general untuk fosil atau mikrofosil, di mana di sini dari tipenya bermacam-macam yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kandungan mineraloginya, kemudian umurnya secara geologi, habitatnya juga ekologinya. Untuk kalkarius nanoplankton atau nanofosil bisa dilihat di sini, mineral dominan atau yang penyusun daripada body partnya adalah calcite atau kalkarius. Kemudian umurnya itu sangat panjang yang menunjukkan bahwa dia sudah hidup atau terdapat dan dapat ditemukan dari mulai Jurassic sampai dengan sekarang. Kemudian habitatnya adalah marine di laut ya, baik dari mulai daerah transisi sampai dengan laut dalam. Kemudian ekologinya dia hidup secara fotosintesis. Baik, ini adalah gambar seperti ini bentukan daripada nanofosil apabila kita lihat di bawah SEM, spektrum elektromagnetik. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk yang recent yang pernah kita lakukan analisis dari Maldives Indian Ocean. Oke.
Oke, in detail bisa dilihat di sini apa itu nanofosil atau kalkarius nanofosil ya. Sebagian besar untuk yang sedimen laut itu penuh dengan cangkang planktonik. Jadi kalau misalnya nanofosil itu sendiri merupakan tadi termasuk dalam filum haptopite algae, di mana dia merupakan individual cell yang memiliki ukuran 2 sampai 20 mikrometer in diameter. Kemudian melakukan atau cara hidupnya dengan fotosintesis dan biasanya dipengaruhi oleh increase atau decrease daripada karbon dioksida dan nutrisi yang terdapat dalam air laut. Dan selain itu juga sel-sel daripada nanofosil ini sendiri itu secara general dikelilingi oleh sel exoskeleton dan juga kokosper, di mana plat-plat yang mengelilingi body tubuh daripada nanofosil ini dia berupa kokos atau nanos yang kita sebut dengan single cell, di mana setiap kepingan selnya ini tadi penuh atau mengandung kalsium karbonat. Kemudian kalau misalnya in recent ocean, kita bisa lihat dari mengambil air laut 1 liter itu kurang lebih ada ribuan spesimen daripada nanofosil. Dan dia bersifat universal. Jadi kalau misalnya kita menemukan spesies A di Pacific Ocean itu akan sama dengan di Atlantic Ocean. Jadi dia sangat available untuk worldwide ocean condition dan juga karena itu dia sangat baik untuk climate change. Kemudian dalam saat ini hingga dengan saat ini itu kurang lebih ada sekitar 150 spesies yang sangat banyak kita temukan di modern ocean, di mana 16 spesiesnya itu sangat berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton yang berpengaruh dalam kontribusinya secara signifikan untuk menentukan kondisi nutrisi yang ada di sea surface ocean. Baik. Ini adalah tadi yang perbandingan antara masing-masing mikrofosil dan jenis-jenisnya. Tadi ada beberapa yang saya sebutkan, ada radiolaria, kemudian ada foraminifera, ada diatom, dan ada nanofosil. Jadi dalam pembagiannya, dalam mikrofosil secara general, nanofosil itu termasuk dalam fitoplankton. Di mana untuk yang zooplankton itu ada foraminifera dan juga radiolaria. Kemudian di sebelah kiri bisa dilihat itulah adalah umur range daripada kemunculan spesies nanofosil ini di dunia dan bersifat worldwide. Untuk yang berwarna hitam pada tabel itu adalah abundance atau kelimpahan daripada nanofosil dari mulai Jurassic 140 million years ago sampai dengan saat ini. Kemudian yang berwarna abu-abu dengan garis-garis itu adalah diversity atau keberagaman spesimen daripada nanofosil yang bisa kita temukan dari sejak Middle Jurassic sampai dengan saat ini. Kemudian di tengahnya itu adalah perbandingan dengan diatom, bentuknya kurang lebih seperti itu. Abundance-nya itu, jadi diatom itu ditemukan dari late Cretaceous, jadi lebih mudah di atas nanofosil 65 juta tahun yang lalu. Dan juga untuk diversity-nya bisa dilihat semakin ke arah recent ocean, dia relatif lebih bervariasi. Selanjutnya ada foraminifera. Untuk kelimpahannya bisa dilihat, foraminifera itu juga muncul dari Middle Jurassic sampai dengan recent. Namun untuk poin abundance-nya, dia ada di early Cretaceous, yaitu 100 juta tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Dan untuk diversity-nya juga beragam, yang ditentukan dengan responnya terhadap tadi, sea surface stability di ocean. Dan yang terakhir ada radiolaria yang termasuk dalam zooplankton. Abundance-nya juga sama ya, dari Middle Jurassic sampai dengan recent. Dan juga diversity-nya bisa dilihat juga sama, hampir mirip dengan nanofosil. Untuk radiolaria itu dia adalah zooplankton yang dimana body part-nya adalah silicious. Sedangkan nanofosil itu adalah fitoplankton yang body part-nya adalah calcareous. Di sebelah kanan bisa dilihat ini adalah contoh daripada nanofosil dari mulai quarter yaitu saat ini. Dari ini adalah sampelnya dari ocean, dari air laut. Kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah yang middle miocene, itu dari core sample drilling sediment yang ada di bawah laut. Selanjutnya ada yang lebih tua, early miocene, dan yang terakhir juga sama. Jadi ini adalah gambaran daripada nanofosil, perbedaan bentukannya di bawah spektrum elektromagnetik untuk yang dari kurang lebih
25 juta tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Jadi bentukannya seperti ini. Oke, nah ini juga sama. Ini yang di bawah sebelah kiri adalah di bawah spektrum elektromagnetik untuk yang deep sea sediment dari Ocean Drilling Program. Kemudian yang sebelah kanannya atau yang di sebelah tengah ini adalah kalau kita lihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk preparasi dan observasi di bawah mikroskop dan bagaimana untuk bisa melihat atau identifikasi nanofosil itu jenis mikroskopnya apa saja. Oke, dan yang sebelah kanan ini adalah gambaran umum untuk famili daripada kokolit atau nanofosil itu sendiri yang dari mulai triasik sampai dengan riset. Bisa dilihat di sini ya, perbedaannya sangat mencolok. Biasanya dia semakin tua umurnya, itu dia relatif lebih besar. Dan semakin muda dia akan relatif lebih kecil. Karena itu dipengaruhi oleh nutrisi dan juga seawater condition yang terjadi pada umur-umur tertentu yang sangat berhubungan dengan climate change dan juga paleoceanography setting. Oke, nah ini adalah body part-nya secara general. Jadi size-nya itu biasanya tidak lebih dari 20 mikrometer atau paling besar yang pernah ditemukan itu ada 25 sampai 28 mikrometer. Secara general dia terdiri dari rim, kemudian ada inner cycle-nya dan ada open central area. Biasanya di dalam open central area itulah fitoplankton atau organisme tersebut hidup atau tinggal. Dan secara tadi ekologi environment change-nya itu dari open sea sampai dengan lagoon itu masih ditemukan nanofosil. Jadi apabila kita menemukan sampel sedimen atau air laut yang masih di kondisi atau ekologinya berupa lagoon sampai dengan open sea itu pasti akan berlimpah untuk nanofosilnya dan sangat mudah untuk menganalisisnya dan diaplikasikan untuk berbagai ekologi condition maupun untuk menentukan paleo environment condition-nya pada saat umur-umur tertentu. Baik, kemudian untuk yang cell inside-nya adalah seperti ini. Jadi dia memiliki membran, ada nukleus, kemudian ada kloroplasnya, kemudian ada facial-nya, retikuler, dan juga ada endoplasmatiknya. Jadi ini adalah insert daripada tadi, yang body part ini tadi. Apabila kita detailkan kurang lebih seperti ini. Gambaran untuk morfologinya secara umum. Oke. Kenapa nanofosil sangat penting untuk climate change? Kalau misalnya kita lihat dari cara hidupnya, dia hidup di zona potik lautan di seluruh dunia. Jadi dari mulai Jurassic sampai dengan recent ocean. Kemudian sangat sensitif terhadap perubahan suhu permukaan laut dan kondisi nutrisi. Jadi nutrikline and also temperaturnya itu sangat berpengaruh untuk kelimpahan productivity nanofosil tersebut dan juga perubahan size dari beberapa spesies yang merupakan indikator terhadap cold water dan juga warm water temperature dari ocean condition. Kemudian produktivitas daripada coccolith itu dia banyak pada kondisi eutropik atau pada saat mixing condition daripada ocean, dan juga dia akan sedikit atau decrease daripada productivity-nya itu pada saat kondisi oligotropik atau stabil ocean. Dan di mana pada saat kondisi stabil ocean atau sea surface condition-nya itu stabil, nutrisinya itu sangat rendah. Sehingga jumlah produktivitas daripada coccolith-nya itu juga rendah. Nanti saya akan berikan contoh untuk hubungan antara temperatur dan nutrisi terhadap rekonstruksi paleoclimate yang dapat dianalisis dari distribusi nanofosil. Kemudian juga kondisi saat kondisinya supply nutrisinya sangat tinggi, produktivitas daripada nanofosil itu juga akan berlimpah. Dan juga ada beberapa spesies indikator yang akan menunjukkan perubahan temperatur dan juga thermal condition di sea surface tersebut, di mana itu sangat mempengaruhi kondisi daripada climate change. Dan untuk distribusinya tadi dijelaskan bahwa dia worldwide distribution dan juga dia terrecord di semua sedimen laut ya, tidak hanya di outcrop atau endapan laut saja tetapi juga di yang deep sea. Jadi bisa sampai 8000 meter itu drilling core-nya pun masih bisa kita analisis untuk analisis nanofosil berhubungan dengan aplikasinya terhadap global climate event. Oke. Kita masuk ke part yang kedua. Sebagian dari kita sudah
sering mendengar ya climate change, kemudian hubungan dengan paleoceanografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa peranan atau hubungan antara nanofosil terhadap climate change dan bagaimana cara merekonstruksinya climate change dalam kaitan dengan sea surface condition atau paleoceanografi di worldwide ocean condition. Jadi paleoklimatik itu jelas dia sangat berhubungan dengan organisme yang ada di sedimen laut maupun juga dengan bahan biogenik yang membentuk sebagian besar dari semua sedimen laut atau yang kita kenal dengan biogenic ooze. Di mana biogenic ooze itu sendiri merupakan biogenik yang mengandung bahan kampur daripada tesnya atau kerangkanya dan beberapa juga mix dengan silika dari organisme laut. Di mana untuk organisme yang bersifatnya tadi planktonik atau mengambang di atas permukaan laut itu kita kenal dengan nanofosil. Sedangkan tadi yang di deep-nya, yang lebih deep-nya itu ada tadi foraminifera yang merupakan bentukan dari zooplankton yang jauh lebih kecil dan yang banyak diaplikasikan untuk yang universalnya itu adalah Acarius nanofosil. Bagaimana cara menganalisis deviational environment atau paleoenvironment change based on nanofosil? Jadi, masing-masing daripada nanofosil tersebut ada marker species yang bisa kita gunakan dari mulai Jurassic sampai dengan recent ocean condition. Di mana pada saat kita menentukan datum dari masing-masing kedalaman, setiap kedalaman tersebut, kita bisa mengkalkulasi berapa sedimentation rate-nya, laju sedimentasi yang terjadi pada daerah tersebut. Kemudian dari perhitungan kalkulasi tersebut, kita juga bisa menentukan apakah ada hiatus zone atau yang kita kenal dengan tidak adanya pengendapan pada saat zona waktu tertentu, atau dia adanya missing part daripada sedimen tersebut pada zona-zona tertentu. Nah, itu yang kita gunakan untuk analisis deviational environment-nya. Kemudian dari sana, nanti dikaitkan dengan sea surface stability-nya. Di mana yang paling banyak berpengaruh terhadap sirkulasi air laut itu adalah velocity atau daripada ocean itu sendiri dan juga berhubungan dengan climate event yang bersifat worldwide. Misalnya di sini ada Atlantik, Antartik dan Arctic itu sangat berpengaruh, yaitu berhubungan dengan glacial dan interglacial part yang berpengaruh terhadap increase atau decrease daripada sea surface sirkulasi yang ada di dunia. Kemudian juga yang misalnya yang di umur yang lebih tua setelah recent yaitu di Pliocene atau Pleistocene zone itu ada namanya Panama Isthmus atau penutupan daripada Isthmus Panama, kemudian ada juga closure of Indonesian Seaway, kemudian juga ada yang kita kenal dengan ASEAN Monsoon. Nah, itu juga berhubungan dengan collapse stability daripada sea surface ocean yang dapat kita clearkan atau kita dapat mengetahui kapan zona tersebut terjadi dengan menggunakan tadi data-data sedimen laut atau core sample atau juga outcrop menggunakan analisis nanofosil datum. Kemudian juga yang berhubungan dengan tadi temperaturnya, apakah dia cold current condition atau hot current condition, itu juga bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis deviational environment change dari nanofosil datum tersebut. Oke, nah ini adalah skematik model relation antara pengendapan daripada coccolith dalam hubungannya dengan produksinya seperti apa, transportasinya seperti apa, dan juga dissolution-nya. Karena ini sangat berhubungan dengan peristiwa global climate change. Di mana kita pahami ya, kalau misalnya alga haptophyte yang merupakan nanofosil tadi, atau nanoplankton tersebut yang recent ocean-nya, itu merupakan produsen utama laut yang dominan sampai dengan saat ini. Karena mereka menempati lebih dari 50% dari total biomass klorofil yang ada di lautan. Nah, tadi yang salah satu klasifikasi alga haptophyte yang kita sebut dengan coccolith atau coccolithophores tadi, dia merupakan key yang sangat penting dalam siklus karbon global, di mana dia dapat memperbaiki karbon anorganik terlarut. Di sini pada gambar ini kalian bisa lihat proses daripada bagaimana terbentuk atau terendapkan daripada nanofosil tersebut mengalami proses dari potik limit zone-nya, kemudian mengalami saturasi, sehingga dia terendapkan dalam deep sea seafloor. Jadi dia mengalami degradation pellet, tadi pellet-pelletnya yang kita sebut dengan nanos,
kemudian dia akan mengalami shedding. Jadi dia akan bergabung antara satu yang tadi yang berbahan dari biogenik pure alga, kemudian ada yang mixing dan lain sebagainya. Setelah lama-kelamaan dia akan terendapkan di bawah dan mengalami remineralization, kemudian dia membatu dan dia terendapkan di bawah permukaan laut. Nah, dari tadi yang terendapkan di bawah permukaan laut itu dia mengalami proses pengendapan, di mana pada saat secara siklus karbon globalnya tadi dijelaskan bahwa dia memperbaiki karbon anorganik terlaut atau yang kita kenal dengan DIC yang melalui fotosintesis, dan juga sejumlah besar selnya itu terendapkan sepanjang tadi dari trias dari jurassic sampai dengan recent dalam waktu geologis. Jadi dia sangat merekod dari mulai triasik sampai jurassic dan sangat penting karena dia tadi berkontribusi untuk menyerap CO2 dari atmosfer sebagai tadi endapan kalsit. Kemudian misal yang juga saat ini masih terus digunakannya untuk mengetahui tentang biogeokimia dan juga sebaran climate change itu ada spesies yang kita kenal dengan Emilia Huxley namanya. Itu juga sangat penting di mana dia dapat tersebar di seluruh dunia sampai dengan lebih dari 100.000 km persegi di permukaan laut. Dan ini sangat penting untuk mengetahui penyerapan daripada CO2 atmosfer karena dia tadi bersifat kalsit. Kemudian juga sejumlah spesies fitoplankton lainnya atau tadi yang Haltopatcocolids itu juga dapat melepaskan sejumlah besar dimethyl sulfony propionate atau DMSP yang kita kenal, di mana di sekitar air laut itu dia akan terhidrolis menjadi dua senyawa yang kita kenal dengan dimethyl sulfide DMS dan juga ada yang namanya asam akrilat. Jadi DMS itu tadi, dimethyl sulfide, itu seperti kita ketahui sangat penting atau salah satu komponen yang penting untuk membentukkan hujan asam. Ingat tadi dimethyl sulfide dan asam akrilat itu ada dalam body part daripada nanofosil tersebut, alkalis nanofosil. Pada saat pembentukan hujan asam, DMS adalah salah satu yang sangat penting karena di atmosfer dapat teroksida menjadi sulfur dioksida dan kemudian terbentuklah asam sulfide. Juga aerosol sulfat dan metan sulfat tadi ya juga dapat mempengaruhi kondensasi daripada awan dan juga dapat mengontrol sejumlah radiasi matahari atau pencapaian daripada sinar matahari sampai dengan permukaan bumi. Oleh karena itu pelepasan tadi dimethyl sulfide dan juga asam akrilat dari tubuh nanofosil tersebut itu dapat meningkatkan jumlah sulfur dioksida dan juga tadi jumlah kondensasi metan sulfonat dalam awan untuk terjadinya proses tadi hujan asam. Itu adalah perannya atau hubungan antara nanofosil terhadap tadi bagaimana climate change efeknya. Apabila dia sangat banyak di ocean dari sejumlah spesies tertentu dan juga apabila dia decrease pada zona-zona tertentu. Baik, berbicara tentang climate change pasti tidak lepas dari seawater temperature dan juga hubungannya dengan nutrisi dan juga kedalaman. Ini ada grafik general yang kita ketahui dalam hubungan dengan climate change ya. Seawater temperature itu sangat penting. Di mana rata-rata suhu air laut itu akan menurun mengikuti semakin dalam daripada kedalaman yang terdapat di air laut itu sendiri. Jadi misalnya sedimen tadi yang akan kita analisis menggunakan nanofosil dia semakin dalam, berarti dia otomatis nanofosil tersebut secara general hidupnya adalah di temperatur yang semakin hangat. Nah, ada beberapa spesies tertentu yang dia tahan atau rentan terhadap temperatur panas dan juga temperatur dingin. Indikator daripada dua spesimen ini tadi lah yang kita jadikan untuk merekonstruksi paleo climate change dan juga paleo oceanography di seluruh dunia. Itu yang dipakai untuk merekonstruksi daripada climate change. Kemudian juga case by case juga ada beberapa daerah yang lintang tinggi itu juga dipengaruhi oleh tadi yang peristiwa global climate change yang berupa interglacial dan glacial age-nya juga harus tetap diperhatikan karena tidak semuanya itu di lintang tinggi itu mengalami hal yang sama di mana temperaturnya akan semakin rendah apabila kedalamannya semakin dalam. Dan yang kedua adalah density daripada seawater itu juga sangat berpengaruh terhadap nutrisi yang terjadi di dalam air laut yang sangat berhubungan dengan tadi produksi daripada nanofosil dan berakibat terhadap climate change, sirkulasi daripada hujan asam dan lain sebagainya.
Di sini bisa dilihat kerapatan air laut itu akan tinggi atau meningkat apabila kedalamannya semakin increase. Namun ada beberapa perbedaan antara cekungan air laut di mana itu tergantung dari topografi bawah lautnya. Jadi topografi bawah laut juga akan berpengaruh terhadap kondisi daripada seawater density-nya. Oke, dan ini adalah tadi vertical structure untuk hubungan antara thermocline terhadap sea surface stability dan juga mixing layer atau di zona eutrophic zone-nya. Jadi di sini bisa dilihat tiga tingkatan utama di laut itu dapat dikelompokkan berdasarkan suhu, di mana dengan air yang lebih hangat di atas dan air di dingin akan lebih air di bawah akan lebih dingin secara general. Jadi pada saat tercampurnya tadi kondisi tersebut itu akan menyebabkan jadinya upwelling condition atau mixed layer, di mana nutrisinya akan naik ke atas permukaannya. Nah pada saat mixed layer tersebut dengan thermocline dia mengalami temperatur meningkat, nah nanofosilnya itu akan berlimpah. Dan ada beberapa spesies yang menjadi indikator di mana nanofosil tersebut akan menurun. Itu akan kita gunakan untuk tadi climate change reconstruction. Kemudian juga ada yang namanya thermocline condition di mana transisi yang sangat cepat, yang di mana dia akan lebih dingin pada sea surface condition atau lebih ke arah permukaan dia akan semakin dingin dan ke arah dalam dia akan lebih mendekati 0 derajat Celsius. Dan juga yang terakhir itu adalah deep atau lapisan dalam di mana ini adalah di dasar laut. Beberapa variabilitas daripada kedalaman yang bervariasi tersebut itu juga dipengaruhi dengan tadi posisi daripada topografi dan juga garis lintangnya. Dan ini adalah tiga faktor penting posisi daripada vertical structure sea surface yang berhubungan dengan produktivitas nanofosil dan juga distribusi daripada spesies yang berpengaruh terhadap sea surface condition, apakah dia warm atau dia akan menjadi cold water condition. Dalam ilmu kebumian, ini sudah dilakukan analisis in detail untuk hubungan antara produktivitas nanofosil, kemudian oksigen isotop, stratigrafi yang menggunakan planktonik dan juga bentonik foraminifera isotop, yaitu menggunakan oksigen 18 dan juga oksigen 13. Di mana di sini kita dapat lihat gambar umur dari mulai 70 juta tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Jadi sebelah kanannya adalah oksigen isotopnya, kemudian climate event in general. Jadi seluruh dunia itu apa saja yang terjadi dan pada saat timing berapa. Bisa dilihat di sini dari climate eventnya, dari bawah itu ada late Paleocian thermal maximum. Jadi kondisi thermal maximum pada saat late Pliocene itu terjadi pada 55 juta tahun yang lalu kurang lebih. Dan seterusnya sampai dengan recent itu ada West Antarctic Ice Age dan juga ASEAN Monsoon Intensify. Kemudian dalam hubungannya dengan tectonic event, pada saat terjadi climatic event pasti akan adanya suatu kejadian tectonic event secara general. Misal contohnya misalnya pada saat late Paleocene thermal maximum itu juga terjadi tectonic event yang disebabkan oleh adanya North Atlantic Rifting dan juga vulkanis di India dan Asia. Itu contohnya. Kemudian yang di recent misalnya pada saat terjadinya climatic event berupa West Antarctic Ice Age itu dibarengi dengan Panama Seaway Closure, penutupan daripada Isthmus Panama di Caribbean Sea. Dan untuk yang biotic eventnya, pada saat terjadinya tectonic event Panama Seaway, ternyata dibarengi dengan tadi large mammal extension dan juga adanya gas increase daripada C4 grass yang ada di seluruh dunia. Dan ini positive correlation dengan kemunculan daripada nanofosil. Oleh karena itu dari mulai Jurassic sampai dengan recent, nanofosil sangat available untuk meng-clear atau mengklarifikasi peristiwa dan rekonstruksi daripada climate event dan juga paleoceanography event di seluruh dunia. Tadi saya jelaskan ada dua spesimen nanofosil yang bisa kita gunakan untuk warm water condition dan juga cold water condition dalam hal merekonstruksi paleoceanografi dan paleoclimate change. Kita akan masuk bagaimana cara merekonstruksinya atau cara mengklarifikasi apakah ocean conditionnya berubah, apakah terjadi climatic event tersebut efek terhadap produktivitas dan juga perubahan size daripada nanofosil dan peristiwa apa yang terjadi. Ini adalah konsep yang sering digunakan dalam aplikasi paleoceanografi dan climate change dari mulai
Jurassic sampai dengan recent ocean. Ini contohnya yang untuk Kenozoikum sampai dengan recent ocean. Jadi di sini bisa lihat di gambar ini ada yang bulat-bulat dan juga ada yang segi empat ya, kemudian ada yang berbentuk bintang. Jadi yang bulat kemudian ada garis di tengahnya itu adalah Gepyrocapsa, nama spesies daripada nanofosilnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian yang kecil berbentuk bulat itu adalah small Gepyrocapsa, masih sama. Kemudian yang petak-petak itu adalah Floresfera profonda, nama spesiesnya. Jadi di sini dibedakan menjadi dua kondisi. Kapan kondisi sea surface ocean itu stabil dan kapan kondisinya sudah mixing. Itu bisa kita lihat dari kondisi nanofosilnya. Dan timingnya nanti akan sesuai dengan tadi datum marker daripada nanofosil tersebut. Jadi ini sudah aplikatif selain untuk biostratigrafi atau penentuan umur, nanofosil juga digunakan untuk rekonstruksi climate change dan juga paleoceanographic change. Jadi pada saat recent ocean, kondisi ocean tadi mixing dan juga stabil atau well stratified, itu dapat kita ketahui dengan tadi parameternya menggunakan Gepyrocapsa species dan juga Floresfera profonda species. Jadi pada saat dia mengalami stabil atau well stratified, kalian bisa lihat di sini, yaitu adalah kondisi oligotropic condition, di mana productivity daripada nanofosilnya itu akan menurun, kemudian large of Gepyrocapsa-nya itu dia akan banyak, dan juga untuk yang Floresfera profondanya itu dia sedikit. Bisa dilihat di gambar yang atas sebelah kiri. Kemudian, pada saat recent ocean, itu bisa dicirikan dengan kondisi mixing apabila small Gepyrocapsa-nya itu banyak dan berlimpah. Kemudian productivity nanofosilnya, otomatis dia banyak. Dan juga untuk yang Gepyrocapsa-nya berlimpah, tapi Floresfera tidak ada. Nah, itu adalah kondisi mixing. Kemudian kita masuk ke umur yang lebih tua, dari Pliocene sampai dengan Miocene zone. Jadi kondisi pada saat stabil dicirikan dengan low coccolith productivity-nya, kemudian abundance daripada large reticular fenestra, kalau yang di Pleistocene, tidak ada lagi Gepyrocapsa, karena Gepyrocapsa hanya hidup di yang recent ocean. Kemudian dicirikan dengan banyaknya abundance daripada disquaster, ini yang berbentuk bintang. Kemudian untuk kondisi mixing, di mana nutrisinya naik ke atas pada saat terjadinya upwelling, akan dicirikan dengan productivity nanofosil yang berlimpah, kemudian abundance small of reticulofenestranya, dan juga lower disquaster-nya. Dikotanya disquaster species-nya relatif tidak muncul. Ini adalah parameter yang kita gunakan untuk mengetahui tadi kapan paleoceanografinya change dan juga hubungan dengan climate event yang di diagram ini tadi. Oke. Baik, selanjutnya adalah kita pindah ke part yang terakhir, yaitu bagaimana cara preparasi nanofosil secara umum atau yang sering kita gunakan di internasional dan juga di dan regional dan juga untuk example case study secara globalnya. Pertama saya akan masuk ke observation dan identification method untuk nanofosil. Tadi saya jelaskan kita bisa menggunakan sampel water ocean dari air laut dan juga bisa menggunakan outcrop atau sampel batuan yang ada di permukaan dan juga di dalam atau di drilling core sample. Jadi kalau misalnya yang menggunakan recent ocean kurang lebih seperti ini caranya, jadi simple. Ini contohnya yang kita lakukan di ekspedisi internasional 359. Ini kita mengambil transect air laut dari mulai Australia sampai dengan Sri Lanka. Jadi kurang lebih ada 60 titik dan sudah dipublikasikan oleh kami pada jurnal internasional. Nah, jadi pada saat kita mengambil sampling untuk collecting nanoplankton itu, yang harus diperhatikan adalah jam dan juga posisi daripada pengambilan sampling. Jadi kalau misalnya kita ngambilnya jam 9 pagi, esok harinya harus sama jam 9 pagi. Karena kondisi daripada fitoplanktonnya berbeda untuk nutrisi dan temperaturnya. Kemudian setelah itu kurang lebih 30 liter yang biasanya kita ambilnya, kita masukkan ke dalam filtering. Itu sangat simple, hanya menggunakan filter kecil daripada yang biasa kita gunakan untuk kimia. Kemudian setelah difilter,
tinggal dimasukkan atau dikeringkan di bawah oven, di dalam oven. Setelah itu kita bisa analisis di bawah mikroskop. Itu. Dan bentukannya kurang lebih seperti ini. Ini contohnya yang di ocean, air laut. Jadi bisa dilihat di bawah SEM dan juga di bawah mikroskop dengan bentukan seperti ini. Jadi sangat jelas dan sangat clear dan mudah dibedakan antar spesiesnya. Kemudian bagaimana untuk sampel yang menggunakan outcrop atau menggunakan drilling core sample? Ini ada dua metode yang kita kenal dengan smear slide method dan juga quantitative method. Smear slide method biasanya kita gunakan untuk penentuan umur, biostratigraphy, dan juga untuk paleoenvironment. Dan untuk quantitative method itu kita gunakan untuk tadi aplikasinya ke climate change dan juga ke paleoceanography reconstruction dan juga untuk aplikasinya ke bidang lainnya. Jadi kalau untuk yang smear slide ini ya, itu cukup diambil sampelnya, namun apabila sampel tersebut basah, kita harus keringkan terlebih dahulu di oven. Jadi kita crush, kurang lebih, cukup sedikit ya, tidak lebih dari 5 cm atau 10 cm untuk sampelnya. Kemudian kita hancurkan, lebih halus, berbentuk powder dengan menggunakan mortal. Setelah itu nanti cukup menggunakan sedotan atau straw ya, kita letakkan di cover glass. Jadi cover glassnya itu ada yang cover glass yang mikro dan juga ada yang besar. Yang besar yang biasanya sama seperti untuk yang cover glass batuan petrografi ya. Setelah itu kita drop water di atas powdernya dan cukup di-spread dengan menggunakan toothpick atau tusuk gigi. Setelah dia rata, di-dry di atas hot plate dengan temperatur 40 derajat Celcius biasanya. Setelah dia dry, kemudian diambil tadi yang micro slide glassnya dan di-lem menggunakan mountain region lem. Nah, dan di bawah mikroskop, ini adalah bentukan daripada nanofosilnya. Jadi yang putih-putih ini, yang berbentuk ada yang seperti kupu-kupu, kemudian ada yang cycle 4 sisi, nah itu adalah nanofosilnya. Oke, bagaimana dengan kuantitatif? Nah, untuk yang kuantitatif, tadi untuk aplikasinya ke paleoceanography maupun climate change, itu menggunakan kalkulasi, ada matematikalnya. Jadi, kalau yang tadi yang buat smear slide kita tidak menimbang untuk sampelnya, namun untuk yang di quantitative analysis kita harus menimbang. Biasanya tergantung dari richness atau kelimpahan daripada nanofosilnya. Yang sering kita gunakan itu adalah 0,02 sampai dengan 0,05 gram. Jadi sangat sedikit ya nanofosil itu sudah berlimpah nanti. Jadi ditumbuk, kemudian dihaluskan sampai dengan ukuran powder. Setelah itu kita timbang. Setelah ditimbang, menggunakan 50 mili air, kita buat suspension dan suspensionnya juga sama menggunakan general ya, bisa menggunakan tusuk gigi atau menggunakan tadi straw, diaduk rata. Setelah itu kita ambil micropipette ukuran 0,5 mili dan diletakkan sampel tersebut menggunakan micropipette di atas cover glass yang berukuran 18 mili kali 18 mili. Dan di dry sama, tadi kalau smear slide di 40 derajat Celcius, ini juga sama 40 derajat Celcius. Kemudian setelah kering, menggunakan tadi lem, mountain region bisa menggunakan Norland optical adhesive. Cukup di dry 2-3 menit, itu sudah kering dan sudah bisa di observasi bawah mikroskop. Yang harus diperhatikan untuk semua proses tersebut, baik yang smear slide, cutting, dan juga untuk yang kuantitatif analisis itu adalah setiap setelah menggunakan tusuk gigi maupun sedotan atau straw itu harus langsung dibuang. Jadi hanya untuk satu sampel satu. Jadi tidak bisa digunakan uang karena akan kontaminasi. Karena tadi ukuran nano itu sangat kecil, relatif seperti debu. Jadi pada saat kita sudah kontam itu di bawah mikroskopnya nanti tidak akan terlihat spesimen-spesimennya dan sudah mengalami berapa part biasanya dissolution. Itu. Nah, setelah diobservasi nanti tinggal diaplikasikan apakah mau buat paleoceanography, apakah untuk climate change-nya dan lain sebagainya. Bisa dianalisis atau menggunakan perhitungan-perhitungan tertentu sesuai dengan parameternya. Nah, untuk nanofosil itu menggunakan mikroskop binocular polarized dengan perbesaran 1500 baru terlihat atau biasanya 1000 itu masih bisa terlihat karena ukurannya sangat kecil. Jadi harus menggunakan 1000 kali perbesaran. Oke, nah bagaimana caranya untuk contoh studi kasus yang ada di beberapa daerah
yang sudah pernah saya lakukan. Ini contohnya rekonstruksi paleoceanografi dan paleoclimate atau climate change dari Atlantic Ocean. Jadi saya menggunakan drilling core sample, kita kenal dengan Ocean Drilling Program, dari Atlantic Ocean, itu tepatnya di Bahama Banks, Caribbean Sea. Saya mengcollecting sampelnya dari mulai umur kurang lebih 20 million years ago sampai dengan recent. Tadi saya bilang yang sebelah kiri kita bisa lihat, itu adalah umurnya, kemudian ada parameter productivity nanofossilnya, kemudian ada parameter spesies yang warm water dan cold water spesiesnya, yaitu disquaster dan juga reticulofenestra. Kita kalkulasikan berapa total productivity-nya sesuai dengan umurnya. Kemudian begitu juga dengan yang warm water spesiesnya, productivity-nya berapa, yang cold water spesiesnya, large size-nya itu, dan jumlahnya berapa. Dari korelasi antara tiga parameter tersebut, kita bisa mengetahui kapan, atau di zona berapa, atau di umur berapa, kondisi daripada sea surface ocean-nya akan berubah. Yaitu pada, di sini contohnya, yaitu di oligotropik, pada 8.8 million years ago. Kemudian dia berubah menjadi mixing, di mana nutrisinya naik, yang dicirikan dengan tadi, productivity nanofossilnya melimpah, kemudian disquasternya dia, apa namanya, size-nya, sorry, productivity-nya menurun, dan juga size daripada reticulofenestra-nya itu dia menjadi banyak. Nah, itu dicirikan daripada eutropik. Apabila kita kembali tadi ke klasifikasi climate change, bio-event, dan tectonic event, 8.8 million years ago itu sangat dipengaruhi atau disebabkan oleh terjadinya ASEAN monsoon intensify, dan ini correlate positively dengan kondisi productivity daripada nanofossil. Ini aplikasinya. Nah, tadi sea surface water condition pada saat 8.8 million years ago yang di Atlantic Ocean, contohnya ASEAN monsoon productivity itu menunjukkan adanya productivity di tempat yang sangat melimpah. Dan itu berhubungan dengan zona eutrophication zone yang disebabkan oleh ASEAN monsoon intensify. Ini contoh, salah satu contohnya kondisi daripada tadi perubahan nutrisi yang dapat dicirikan atau dapat kita analisis menggunakan nanofosil. Dan yang terakhir ini juga ada beberapa bisa dilihat publikasi yang sudah kita lakukan dari Maldives ya. Jadi ada bagaimana kita merekonstruksi terjadinya South Asian Monsoon Wind di Maldives dengan menggunakan core sample drilling. Ini kita lakukan pada 2015 sampai dengan saat ini masih berlanjut. Namanya International Ocean Discovery Program. Jadi menggabungkan beberapa part bidang ilmu kebumian dan menggunakan nanofosil untuk menganalisis atau menginterpretasi kapan onset daripada modern South Asian Monsoon Wind itu terjadi di Maldives dan juga di Indian Ocean. Bisa diakses, dan juga kita menggunakan recent planktonic coccolith nanofosilnya untuk mengetahui surface seawater condition-nya bagaimana dari mulai Australia sampai dengan Sri Lanka. Itu juga kita sudah publikasikan. Baik, sampai di sini untuk materinya. Apabila ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan. Terima kasih.